Halo semuanya, selamat sore. Ini aku sekarang lagi perjalanan menuju ke klinik dokter kulit ya guys, karena nenek lagi kena herpes kayaknya ini. Seperti yang kalian lihat sendiri ya guys ya. Nah, ini kulitnya itu nenek seperti ini. Kayaknya ini herpes ya. Nah, sebenarnya tuh aku udah lama banget jagain nenek, udah 1 tahun lebih ya. Ini nggak pernah kejadian seperti ini. Tapi kalau aku tinggal libur kemarin itu bulan dulu itu pas waktu konin aku tinggal libur juga 2 hari nginep di tempat teman aku, itu tempat pipisnya nenek itu juga iritasi guys, jadi dibawa ke rumah sakit. Nah, ini juga kemarin aku tinggal libur 2 hari, ini aku pulang-pulang juga tangannya kayak gini. Tapi aku sih nggak mau suudon ya guys ya, soalnya yang jagain itu kan, kalau aku libur 2 hari itu kan anaknya sendiri yang jagain, jadi nggak mau suudon lah, nggak mau berpikir yang macem-macem. Tapi ya kepikiran aja sih, kenapa kok kalau aku tinggal libur kok ada kejadian seperti ini gitu kan. Nah, ini aku udah sampai di kliniknya, udah daftar dapet urutan nomor 23 guys, dan sekarang baru nomor 6. Ini udah jam berapa ini ya? Udah jam 4 ya, belum dapat panggilan juga. Jadi harus sabar. Meskipun puasa harus tetap semangat. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan antrinya banyak banget. Ya, semoga cepetan aja lah. Biar neneknya juga cepet sembuh, biar bisa kegiatan lagi seperti biasa. Ini kayaknya dokternya bagus sih, guys. Banyak pasiennya. Oke guys, cepet banget kan? Ini udah aku dapat obatnya. Sekarang perjalanan pulang. Thank you for watching ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.